Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview Supermas. Supermas ini biasanya sih digunakan buat orang yang naik motor sih ya. Naik motor, tapi kita bisa pakai juga untuk sehari-hari. Karena ini tingkat kerapatannya itu sangat tinggi dan filternya itu juga sangat bagus ya. Serta filternya dapat diganti. Bisa digunakan bersepeda motor, berlari, pendakian, atau industri, atau tambang juga bisa Supermas ini. Karena kali ini kita akan membahas seluruh macam dari masker ini, oke? Oke, maskernya itu seperti ini. Bentuknya seperti ini, tampak luarnya. Dia ada dua buah filternya. Di sini ada celah-celahnya dia. Di sebelah dalamnya itu dia ada semacam plastik ya, lumayan tebal, kayaknya lebih dari 1 mili. Di depannya spons. Ya. Di sini ada dia ada wrap-nya yang lumayan kencang. Kencang banget ya. Sebelah atasnya ini ada aluminium yang untuk mengatur, dapat disesuaikan dengan bentuk hidung kita. Dan ini dia filternya ya. Filternya aja tebel banget ya. Berapa lapis nih? Ada 3 lapis filternya. 3 lapis. Oke, kita akan coba pasang. Cara pasangnya itu di sini bisa dibuka ya. Ada indikatornya close and open ya, cara bukanya kita buka aja. Kita buka, kita pasang dia. Ini di atas ya. Kita sesuaikan aja dengan hurufnya dia, tulisannya ya. Ini di atas. Kita pasang kembali, masukkan ini. Yang ada tulisannya tadi open and close yang dari dalam. Masukkan dia ke sini. Agak susah ya. Agak susah dan agak pas banget ya. Agak pas banget. Oke guys, sekarang ini udah terpasang maskernya. Ini filternya ya. Jadi ini yang bisa diganti-ganti, kita bisa ganti, kita bisa beli refillnya. Refillnya itu harganya Rp35.000, refillnya ini. Dan sedangkan ini harganya sekitar Rp250.000-an. Jadi ini maskernya lumayan mahal ya. Tapi bahannya memang beda. 3 kali penyaringan, gila. Ini plastiknya tebal banget nih, kamu bisa tembus. Dari sini kita punya dapat hawanya. Jadi kita akan coba. Wow. Terlalu kencang nih. Nah, ini loh lebih enak. Cuma ini sini kencang banget ya. Jadi dia benar-benar menjaga agar udara dari luar nggak bisa masuk. Ini tampak barangnya. Ini depannya. Ini bagus banget sih. Cocok untuk naik motor. Kalau sehari-hari sih nggak cocok sih ya, karena kurang nyaman pakainya. Apa ini salah kali ya? Tutup kuping. Nah ini lebih enak nih ya, mesti agak tinggian dikit ya. Ini lebih nyaman, benar-benar diprotek jininya. Ininya disesuaikan, hidungnya sesuaikan semuanya. Oke sih, enak. Ini bisa juga pakai buat berolahraga. Kalau ini sih tes ini nih, nggak usah dibilang lagi sih, nggak bakal tembus. Tembus.
Oke, ini kenceng banget ya. Ini buat jogging nggak masalah, motor nggak masalah, debu banyak juga nggak masalah ya. Karena dia ininya bagus banget nih. Harganya juga nggak bohong, sekitar 285 untuk masker ini. Cocok buat kita ya untuk hobi naik motor. Oke. Sininya pengap. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatec mengenai Supermesh. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar Supermesh ini. Oke. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. See you on the top guys. Bye.